Masa ini baru sudah mulai pusing sepertinya. Masa ini dengar suara saya. Disiapkan catatannya adik, adik kalau misalnya mau masuk. Karena banyak bahasa-bahasa asing yang baru kita dengar. Jadi ini termasuk banyak bahasa Inggris, saya juga nggak terlalu mahir bahasa Inggris. Nah saja saya pelajari satu persatu. Kalau enggak ya tahu kita bahasa Inggris, payah lah. Ini pidatanya sangat banyak bahasa Inggrisnya, bahasa asing. Dan kadang susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau terjemahkan bahasa Indonesia kadang artinya salah atau kadang lari gitu dari makna asli. Oleh karena itu nanti dicatat apapun yang saya sampaikan. Kadang mulai dipercaya. Ini sangat penting ya. Biar nanti tamat dari sini Anda sudah punya tahuan. Dari dalam bidang data ini terutama lebih biasa. Jadi baik teorinya dapat pahami, begitu juga praktiknya dapat pahami. Jadi lengkaplah kita memang di semester ini kita pelajari semua yang berhubungan dengan bidang analisis baik teknologinya begitu juga kurang. Kalau Anda ikut kursus di luar mempelajari Python, itu kan tidak semua perguruan nanti mempelajari Python. Itu biaya kursusnya itu 6 jutaan, 6.500. Itu kursus pelajaran bahasa Python. Ya. Mulai dari dasar sampai lumayan mahir. Atau kita pelajari ini kalau Anda bayar di kursus di luar itu biaya 6.500. Jadi biayanya itu besarannya itu sama dengan Anda bayar kuliah setahun di sini malah lebih besar kan. Jadi bahasa kita pelajari ini pertama di semester pertama kita pelajari Python. Dan kampus yang lain kemungkinan belum pelajari. Jadi makanya Anda tamat dari sini nanti pasti Anda punya kelebihan dari kampus lain. Kalau kampus lain ini kan belajar Python, belum belajar Linux, belum belajar data main, belum belajar Hadoop, kalau kita sudah belajar. Jadi nanti ada dari sini ya, mudah-mudahan lebih unggul daripada yang lain, itu yang kami harapkan. Ya. Makanya lah, janganlah disia-siakan, kami sudah berusaha merubah struktur sesuai dengan perkembangan zaman. Yang sekarang kan zamannya industri 4.0, 4.0, dan industri 5.0. Itu semua yang berhubungan dengan big data, big data. Kalau Anda lihat semua big data. Yang populer sekarang ini big data, komputer call dan komputer vision. Jadi itulah zamannya sekarang. Jadi kami usahakan juga kurikulum mengikuti perkembangan zaman. Jadi yang lagi kan, kita semua Anda perguruan tinggi bisa membuat yang seperti ini. Oke, diajak temannya supaya bisa bergabungnya, segala bergabung. Oke, lanjut. Jadi, sudah saya kasih tahu tadi, data set ini contohnya, terdiri atas data objek, dan atribut, dan terdiri atas class label atau target. Kenapa disebut ini target? Ini biasanya atribut keputusan. Ya. Kalau seperti cuaca, suhu, kelembaban, berangin, itu adalah kriteria atribut kriteria kondisi. Artinya yang mempengaruhi main ini adalah yang mempengaruhi kelas label ini adalah dipengaruhi oleh kondisi cuaca, suhu, kelembaban, berani. Jadi dalam melihat tabel, Anda mempelajari dulu, tidak selalu di akhir kelas label atau target. Biasanya bisa juga di tengah, bisa juga di awal. Jadi Anda harus kalau membaca tabel tersebut ya harus Anda benar-benar memahami mana atribut kelas atau target, mana atribut kondisi atau kriteria. Kita lanjut ya. Oke, tipe data ya. Ya, tipe data yang pelajari sebelumnya ya char, parchar, boolean, ya atau tidak. Pasti ingat kan integer, string, real, ya atau tidak. Betul atau enggak Ronaldo? Rinaldo, Simanulang. Betul atau tidak? Iya, Pak. Betul ya.
Jadi kalau tidak, berarti pidatanya itu kurang lebih seperti ini, binomial, nomina pertama nominal, pidata untuk jenis kelamin, status perkawinan dan lain sebagainya. Misalnya digunakan misalnya untuk misalnya nominal, pidato nominal untuk jenis kelamin. Jadi misalnya nama, jenis kelamin ini menggunakan data nominal. Istrinya itu hanya dua, yaitu jenis kelamin, yaitu perempuan, laki-laki. Bencong nggak masuk, atau waria nggak masuk, atau jenis-jenisnya nggak masuk, hanya dua. Itu status perkawinan. Perkawinan itu biasanya kawin dan tidak kawin, ya. Biasanya seperti itu nominal. Bisa juga duda, janda, bisa juga. Tapi artinya isi, kalau misalnya ada atribut dengan kepidata nominal, itu terbatas ya, ya. Tidak semua bisa diterima. Ya. Baru ada kepidata binary. Binary itu kepidata yang mengandung nilai, yaitu 0 dan 1. Ya atau tidak, true false. Dan misalnya Anda buat misalnya atribut dengan kepidata binary, maka Anda harus nilainya itu hanya 2 ya atau tidak, ya. 0 atau 1. Ordinal. Nilai yang mempresentasikan urutan, misalnya kurang nilai mata kuliah, ordinal, ordinal ya, urutan, misalnya nomor 1 sampai 10, itu isiannya seperti itu. Jadi isiannya nanti berhubungan dengan berurutan, nilai yang isi tabelnya itu nanti berurutan. Numerik, nah ini kalau numerik berhubungan dengan nilai, misalnya kurang dalam bentuk skala unit, misalnya suhu, misalnya 36 derajat, atau misalnya panjang, misalnya panjangnya 36 cm, harga misalnya 30 ribu, umur misalnya 94 tahun. Jadi itulah beberapa data dari dalam bentuk, dalam bidang, ini dalam bidang, contoh dalam masa pemukulan, ya. Masa pemukulan beda. Masa pemukulan yang saya ulang lagi, ada char, ada integer, dan lain-lain. Oke. Okay. Dalam data ada istilah statistik. Jadi kita nggak mempelajari, mungkin nanti di aplikasinya kita mempelajari. Tapi di sini agar memahami data terkait pusat distribusi variasi dan sebarang data, ukuran tendensi sentral, mean, median dan mode. Jadi dalam menggambarkan data itu ada misalnya rumus yang digunakan yang sudah kita pelajari sebelumnya, biasanya menggunakan perhitungan mencari mean, itu mean itu kan rata-rata ya, dari median, mediannya dalam mencari nilai tengah, dan mencari mode, mode ini adalah gabungan mean dan median misalnya. Jadi ini rumusnya, median ada mean ya. Baru ukuran tendensi sentral, ya. Bisa juga kita sebarang data ya, melihat sebarang data ini adalah datanya itu seperti apa persebarannya dari A atau sampai J atau dari 1 sampai berapa kayak. Jadi Anda menggunakan berbagai rumus, ada variansi standar deviation-nya, inilah rumusnya. Ada pakai quartiles, Euler dan box. Nah, jadi ini dia rumusnya. Jadi digambarkan dalam bentuk seperti ini. Jadi nanti ini dipelajari di bahasa Python, ini nah teorinya. Nah, oke, lanjut materi seterusnya. Standar data yang berkualitas. Data itu ada istilah berkualitas dan tidak. Kenapa tidak berkualitas? Ya tidak memenuhi syarat. Apa syarat berkualitas? Pertama adalah akurasi. Akurasi adalah datanya benar atau salah, akurasi, akurat atau tidak. Kalau itu benar atau tidak akurasinya. Kalau misalnya Ronaldo 98 menembak Jovic 360, tidak ada akurasinya, maka matinya si Ronaldo itu ditolak oleh si Jovic 360. Nah contohnya, ya. Jadi harus akurasinya pas. Atau misalnya si Ronaldo ini harus benar-benar, barulah si Jovic menerima. Completeness, artinya datanya itu tidak cacat, tidak ada yang kurang, sempurna. Itulah syarat data yang berkualitas. Ketiga, konsistensi, artinya datanya tetap, tidak berubah-ubah. Misalnya Ronaldo Manula kan laki-laki. Dari atas, Ronaldo Manula itu datanya memang laki-laki, tapi tiba-tiba di bawah Ronaldo Manula jadi wanita. Apakah konsisten datanya? Tidak. Jadi situasinya tidak konsisten. Jadi artinya ada konsisten tetap. Timelines. Timelines ini adalah datanya terupdate atau tidak. Dalam bidang data, data yang kita guna itu harus update. Walaupun misalnya data yang lama, tapi harus update. Artinya datanya itu harus berjalan dari dulu, dari dahulu,
dahulu sekarang dan sekarang, artinya ada data zaman dahulu, zaman pertengahan, ada zaman sekarang. Makanya datanya tidak sedikit. Jadi kalau misalnya Anda analisis misalnya penjualan barang misalnya di supermarket, misalnya di Indomaret, jangan hanya menggunakan data seminggu yang sebelumnya. Anda harus menggunakan data dari 2 tahun kemarin, 1 tahun, dan tahun sekarang. Jadi ada update datanya, tidak hanya data yang lama, karena pasti ada pola-pola yang unik nanti kalau misalnya Anda menggunakan datanya bervariasi. Believability, artinya datanya bisa dipercaya, tidak bohong-bohong. Ya. Jadi Anda kalau misalnya data itu jangan dimanipulasi, dipoles istilahnya. Belum ada, tapi diada-adakan. Jadi itulah data yang berkualitas. Baru interpretability, artinya seberapa datanya itu bisa dipahami. Jadi apakah datanya itu sulit dipahami atau tidak. Jadi ada juga keterkaitannya dengan data itu mudah dipahami atau tidak. Data quality dipengaruhi oleh, kalau misalnya kenapa datanya itu rusak, tidak berkualitas, itu ada noise dan outlier. Jadi noise data datanya ada yang cacat. Baru missing value, artinya datanya ada yang hilang. Baru yang ketiga duplicate, artinya datanya duplikat. Misalnya sederhana rumah lurah hanya 1 kali ditulis, ternyata ditulis 5 kali, berarti duplikat. Nah, jadi di bahasa Python nanti kita mempelajari juga bagaimana cara mengecek data yang duplikat, bagaimana cara mengembalikan data yang hilang. Jadi itu di Python ya. Makanya kita pelajari dulu teorinya ya. Selanjutnya processing data. Processing data itu dimulai dari data cleaning, data integration, data reduksi, dan data transformasi, data disambiguasi. Data cleaning adalah imputasi atau missing value atau smoothing noise data, identifikasi atau penghapusan atau outlier dan penanganan data inconsistency. Jadi itulah di data cleaning yang kita lakukan adalah diimputasi data yang hilang, dismuting, diidentifikasi atau dihapus atau di dan ditangani data yang tidak konsisten. Baru data integrasi multiplace database, data kabus dan atau files. Ini datanya digabungkan. Baru data reduksi, dimensional reduksi, dikurangi, direduksi dimensinya, numerosity reduksi, dikurangi nomornya dan dikompresi, data compression. Datanya diperkecil, ya. Baru data transformation and data distribution, datanya dinormalisasi. Bagaimana contoh data yang hilang ya? Data yang hilang ini untuk kasus data cleaning. Misalnya data hilangnya adalah misalnya pekerjaannya kosong. Misalnya Rina Limanurang datanya misalnya nomor 1. Rina Limanurang pekerjaannya kosong, seharusnya pekerjaannya ada. Kan berarti datanya hilang. Ini namanya missing value atau hilang. Ada juga noise, berisi noise, error atau outlier. Contohnya gaji. Seharusnya gajinya 5 juta, tapi gajinya minus 20, berarti error. Itulah contoh data yang noise. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem perbedaan pada kolom kode dan nama. Seharusnya penulisan tanggalnya adalah 24.02 tahun 2000, tapi ditulis hanya tanggal usia 31. Itu kan salah. Jadi tidak konsisten. Atau sebelumnya ratingnya 1, 2, 3, sekarang ditulis ABCD. Berarti tidak konsisten. Intentional. Jadi intentional adalah Januari develop tanggal lahir. Artinya kalau misalnya Anda ibu tanggal lahir di aplikasi tertentu, apapun Anda ibu tanggal lahirnya, selalu ditulis tanggal 1 Januari Anda lahir. Berarti masih salah atau datanya data klik. Bagaimana cara menangani data yang hilang atau missing value atau menangani data yang incomplete data atau tidak complete atau tidak sempurna? Pertama kita menggunakan eliminasi data object, artinya eliminasi dihapus. Ah, data sirnali salah, hapus saja. Udah, masalah selesai kan? Atau dibiarkan, ignore. Misalnya Rina Limanur tadi salah gajinya sampai 5 juta, terusannya minus 20. Ya udah kita biarkan aja. Itulah cara menangani. Kalau misalnya bisa ditoleransi, ya dibiarkan aja. Yang kedua, imputasi nilai secara manual. Artinya nilainya diimput secara manual. Misalnya si Rinaldi tadi gajinya
seharusnya 25 juta tapi tertulis minus 20, maka ya diinfo aja 5 juta gajinya. Selesai kan? Selesai. Atau imputasi nilai secara otomatis menggunakan, nah, biar lebih ilmiah, biar lebih apa, kita menggunakan mencari dengan menggunakan rumus mean, median, mode dari atribut yang ada misi value. Artinya kita menggunakan nilai rata-rata. Misalnya tadi Rina Lima Nurung, gajinya hilang, tidak ada di data tersebut. Sedangkan masa Eni Warubu, Rizky, si Sarah, ada gajinya rata-rata, gajinya 6 juta. Maka kita rata-ratakan gaji si Rina Lima Nurung ini berdasarkan rumus mean, berarti 6 juta. Berarti ngambil nilai rata-rata. Bisa. Atau ambil nilai tengah juga bisa. Atau gabungan keduanya bisa. Atau menggunakan rumus yang lain juga bisa. Menggunakan rumus adalah bisa metode Bayesian, bisa menggunakan decision tree, regresi, nearest neighbor, dan expectation maximum zero-nya. Atau ini menggunakan metode-metode data mining lain. Perlambangan itu. Tangani data noise. Jadi menangani data noise. Tadi missing value ini ya. Missing value, data hilang ini noise. Artinya datanya salah. Bagaimana menangani menangani noise data? Gini, artinya mengumpulkan data dan membagi menjadi beberapa bins berdasarkan frekuensi atau equal frekuensi. Jadi datanya diurutkan. Baru setelah diurutkan, barulah dibagi-bagi. Itulah cara yang pertama. Yang kedua adalah kemudian melakukan smoothing. Smooth by bin means, smoothing by bin media, smoothing by bounded trees dan sebagainya. Jadi bisa juga menggunakan smooth. Jadi pertama tadi diurutkan, baru dibagi-bagi. Setelah itu bisa juga setelah diurutkan kita smooth dengan menggunakan rumus mean. Berarti ambil nilai tengah, nilai rata-ratanya. Itulah menangani noise. Selanjutnya bisa juga menggunakan regresi tadi sudah. Menggunakan clustering juga bisa, menggunakan kombinasi komputer dan human expression atau menggunakan komputer dan campur tangan manusia. Bisa menangani data yang hilang. Integrasi data adalah itu menyatukan data dari beberapa data sumber. Misalnya database pertama, database kedua, database ketiga ditangani. Jadi tadi kan kita pelajari Hadoop. Jadi itulah fungsi Hadoop. Ini semua di komputer ini ya ada Hadoop. Jadi dari beberapa sumber data itu bisa kita. Itulah disebut dengan integrasi data. Jadi Hadoop bisa melakukan integrasi data. Seterusnya baru yang terakhir adalah reduksi data. Reduksi data adalah mengurangi data. Jadi mengurangi representasi data menjadi lebih kecil. Motivasi, analisa data yang kompleks untuk waktu kompleks yang sama, strategi, caranya dimensionali reduksi, menghapus atribut tidak penting, numerosity reduksi, data reduksi, regression, nonlinear model, histogram clustering sampling, data aggregation dan data compression. Jadi untuk mengurangi data dikurangi reduksi itu perlu mengurangi ada berbagai cara kompresi berkecilan data. Bisa juga mengurangi kolomnya atau atributnya yang tidak perlu dihapus. Dan bisa juga menggunakan rumus yang lain dengan menggunakan histogram, clustering, dan lain-lain. Oke, sekian lah. Terima kasih Tekwi Meluati Buju Saogele Syesye Arigato Gozaimasu dan Gamsahan Nida. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini baru kita pengantar. Kita nanti belum masuk ke rumusnya. Jadi semua cara tadi nanti, langkah-langkah tadi nanti kita praktikkan di Python. Makanya modulnya ini dibaca. Jadi teorinya tadi itu. Nanti prakteknya di Python. Kenapa nggak pakai manual, Pak? Ya nggak bisa lah. Data kita olah nanti 1000 minimal. Jadi kalau Anda menggunakan mungkin mencari pengetahuan dari data besar dengan 1000 itu manual, nggak selesai kita satu semester. Makanya menggunakan Python. Python itu alat atau pas pemberan membantu kita dalam mencari informasi dari data atau mencari data. Tapi Pythonnya kita mulai dari awal dulu, mulai dari 3 tambah 3, 6 tambah 6. Baru nanti hasil akhirnya kita bisa mengelola informasi atau mencari informasi dari data yang kurang. Oke, silakan. Mudah-mudahan Anda mengerti semua. Kalau nggak juga nggak apa-apa.
Pak, hari ini topik materinya apa ya, Pak? Gimana pendapatmu? Ada yang kamu tanyakan? Hari ini topik materinya apa? Hah? Hari ini topik materinya apa, Pak? Oh, kan nggak ada di apa kita, di buku kelas kita, yaitu pengenalan bidang. Pengenalan. Masih apa, Kek? Ini masih pengenalan, belum masuk ke intinya. Makanya kalau ada yang ragu-ragu dengan kemampuannya, lari aja ke tempat yang lain, ada bidang yang lain ya. Misalnya saraf, saya nggak sanggup, nanti bahasa pula, bahasa pemrograman, Python. Ah, saya lah pindah aja ke computer vision. Computer vision lebih susah lagi, pindah lagi ke IoT. IoT nggak sanggup lagi, balik lagi dia ke data analysis. Aduh. Jadi bisa. Artinya ya pikir dari awal, udah mau tahu kan, udah tahu bisa mana materinya susah kan. Dari pengantarnya aja udah kayak gini susahnya. Apalagi masuk ke dalamnya. Ya. Semuanya seperti itu. Saya juga pusing untuk pelajarinya dulu. Ya. Baru saya sampaikan. Oke, silakan mudah belum tanyakan. Santo kayaknya mau bertanya itu. Ya, santai kali si Santo ini. Santo apa mau tanya ke Santo Manulang? Silakan. Enggak ada, Pak. Nah, udah dibahas semua? Oke, kalau Santo, ya, oke, kalau Santo sudah paham, cobalah sebutkan apa itu 5V dalam big data. Apa 5V dalam big data? Velocity tadi. Oke, velocity, oke, betul. Variability. Variability, salah. Variety. Variety, oh iya, variety. Apa lagi? Masih samar-samar, Pak. Masih samar-samar. Oke, tambahkan Sarah. Volume, Pak. Oke, volume. Rinaldi Manula, tambahkan. Rinaldo. Rinaldo. Masih tiga ini. Dua lagi ini. Masa langsung lupa. Quality, Pak. Quality salah. Mana ada quality? Ada tadi quality si Rizky. Enggak ada. Salah. Silvia Situmora, temakan. Belum, Pak. Silvia. Silvia. Ya, Pak. Iya, dua lagi apa? Bentar, Pak. Dia yang volume, variety, velocity, value, veracity. Oke, pas. Pasti sudah dibaca ya. Oke, oke, oke. Di depannya apa arti dari velocity? Ya, velocity apa arti velocity? Apa masih mati mikrofonnya deh? Artinya itu Pak, datanya itu di apa pengolahan datanya secara cepat dia Pak. Oke, secara cepat real time atau streamingnya, streaming langsung. Oke, masa ini apa arti dari variety? Pengolahan datanya sudah terstruktur Pak. Struktur. Variety maksudnya si masa ini. Nanti Rinaldi apa aja ya? Apa arti dari value? Rinaldi. Value. Oke, masa ini apa arti variety? Value, Rinaldi, Rinaldo. Sama, okay. Pak, enggak ingat. Rizky. Apa arti dari veracity? Veracity, variasi data. Veracity, sama, terbalik. Veracity. Masa ini variety apa? Rinaldo, value apa? Ah, belum dicatat kan? Jadi udah saya jelaskan. Oke. Si Wahyu Ramadan lah. Bantulah mereka.
Wahyu Ramadan. Ya, Pak. Bantu apa itu value? Value, Pak. Ya, value. Dara Safira. Belu ya. Semacam nilai gitu ya, Pak. Oh ya, nilai. Jadi datanya bernilai ya. Oke. Okay. Oke, okay. Masa ini tadi apa udah ketemu? Variatinya. Jul Fitri Sitingja. Ya, telah. Jadi lima video tadi adalah value, velocity, volume, variety dan value. Value, velocity, volume, velocity dan variety dan velocity. Value datanya harus bernilai, mempunyai akses data ke big data. Velocity adalah datanya cepat, proses real time streaming. Volume datanya, arti volume adalah datanya besar, tidak kecil. Variasi adalah variasi adalah datanya bervariasi, datanya terstruktur atau tidak terstruktur. Baru variasi adalah datanya mengandung nilai kebenaran dan sudah diverifikasi dan validasi. Ya, gitu ya. Kemudian bisa dipahami ya. 5V jangan lupa. Jadi kalau Anda tamat sarjana dengan ahli big data, ya pasti ditanya apa itu big data. Jadi big data itu syarat data itu memenuhi data ini memenuhi syaratnya sebagai big data itu harus memenuhi syarat 5V. Ya. Yaitu value, volume, veracity, variety dan velocity. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Sarah mau bertanya silakan. Ada pertanyaan Sarah? Enggak ada, Pak. Oke, di depannya yang ada menanyakan. Pak, itu nanti aplikasi Python itu bisa nggak ya, Pak? Di laptop yang AMD? Bisa, makanya berarti pakai Google Colabs lah. Pakai Google Colabs saja. Kalau pakai apa, kalau yang AMD nggak bisa. Pakai Anaconda nggak bisa. Anaconda-nya aplikasi yang buka ular ya, nanti jangan Anda cari pula Anaconda di luar. Anaconda ini yang aplikasinya ya. Oke, okay. Rinaldo, okay. Ada yang kamu tanyakan? Enggak, Pak. Okay. Yang lain ada yang tanyakan masa ini? Saya, Pak. Okay, saya tanya, Pak. Oke, okay, silakan. Itu Pak Anaconda yang software tadi Pak, itu besar kira-kira Pak size? Hah? Software Anaconda yang navigator tadi Pak. Kira-kira besar nggak itu Pak size? Besar. Atau itu berbayar? Tidak berbayar ya, gratis. Gratis Pak. Berarti biasa pakai Visual Studio gitu Pak ya? Iya. Hanya saja dia ukurannya hampir setengah giga dia. Kalau misalnya kita install library ini ada pandas, ada NAPI, ada TensorFlow, nanti kita pelajari itu sampai 1 giga dia. Besar, karena komputernya makanya aku bilang kalau mau komputer di apa, pakailah SSD. Kalau nggak bergerak komputernya setelah disetel itu nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Masa ini baru? Kamu sepertinya masih di kos ini kan, belum kerja ya. Shift malam. Mikrofonnya masih mati deh. Diaktifkan dulu. Masih mati itu deh mikrofonnya. Iya. Oke, ada yang ditanyakan masa ini? Enggak ada, Pak. Oke, kalau enggak ada, kita lumayan lemas hari ini, lumayan capek karena kita dua kali pertemuan pagi dan siang. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi Anda
Ya, saya pastikan kalau misalnya Anda menguasai materi ini, saya yakin Anda mempunyai kelebihan dari perguruan tinggi yang lain. Karena kita memang kurikulum kita ini benar-benar kita desain sesuai dengan perkembangan saat ini. Masih yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Horas Majuajua, Juajua Yahoo. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, silakan dulu. Yahoo. Oke, Dara Safira, silakan dimatikan.